Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di kandangnya Mas Daru ya. Ini ada metal super. Super ini miliknya Mas Daru ini. Ini superan. Ini tidak tahu ya usianya berapa, nanti kita tanyakan lagi sama Mas Darunya. Calon mantap ini, kakinya oke, panjang badannya. Ini usia kurang lebih 2 tahunan. Ini baru poel satu pasang. Oh, satu pasang. Satu pasang. Oke. Insya Allah tahun depan ini 1 ton up, ini udah bobot 750 up ini. Oh, 750. Ya. Perawatannya ada yang beda dengan segambar? Biasa aja, sama aja. Yang penting itu harus makan full. Insya Allah sapi itu perkembangannya tetap cepat. Oh, asal makanan bergizi. Ya, oke. Kalau ini bibitnya dari mana Mas? Yang ini? Kalau ini dari Solo Tigo ini. Oh, Solo Tigo. Ya. Dikasih nama enggak ini kalau ini? Ini tak kasih nama Arjuna. Arjuna? Ya. Wes Arjuna. Kenapa Arjuna ini? Namanya Arjuna. Seperti sapinya, seperti ini. Wah. Mudah-mudahan sapinya bisa tumbuh gede besar. Sapinya juga ganteng. Oke. Mudah-mudahan. Oke, mantap. Di sini udah lama? Belum. Ini baru kurang lebih 1 bulanan. Satu bulan. Ya. Oh, berarti beli sudah gede ya, Mas? Sudah gede yang ini, Mas. Sudah gede. Oh, oke. Okay. Rencana persiapan untuk tahun depan, Insya Allah. Kalau tapi nunggu ya, siapa tahu kalau tahun ini bisa sold out ya, alhamdulillah. Oke, dua. Di sini baru sebulan. Ya, kurang lebih 1 bulanan. Oke. Kalau dibawa ke Jakarta lagi, Mas? Atau ada yang minat? Ya amin, mudah-mudahan Mas. Besok nunggu dari pusat Jakarta. Siapa tahu kalau mau lihat server yang ini, mudah-mudahan cocok ya. Oke. Berarti selain gomblo juga menyediakan ini ya Mas ya? Ada hewan kurban lainnya. Dari harga di bawah 20 sampai 24 juta ada. Oh iya. Ini pelihara sapi sejak kapan Mas Jidan? Ini turun temurun dari simbah dulu Mas. Oh. Ya dari simbah, jadi turun ke bapak saya, terus ke kakak saya, alhamdulillah sampai saya. Oh. Jadi saya dari SMP pun udah di persapian. Oh, berarti udah lama ya. Ya. Dari dulu sapi merah atau? Saya seketemunya sapi. Seketemunya sapi, tapi insya Allah walaupun cuma 1 ekor, insya Allah ada yang buat kontes ada. Oke. Ini suka dukanya apa nih Mas? Biara sapi? Suka dukanya, sukanya kalau alhamdulillah seperti ini jelas. Wah, iya. Kalau dukanya itu kalau sampai sapi enggak belinya sehat, tahu-tahu sakit. Iya. Sampai mati itu jan. Oh, udah pernah? Saya, udah pernah. Kalau enggak waktu sapinya diturunkan, tahu-tahu pas turun patah kaki, itu jelas ruginya bisa 50% jelas. Oke. Berarti pernah terjadi ya? Pernah terjadi, Mas. Bahkan enggak cuma sekali seperti itu. Oh. Mas. Bisa dua kali. Waktu pertama kali pasar Ambar Ketawang baru sini, saya juga pernah itu bawa indukan paling baru beranak 3 kali, loncat di got itu langsung patah kakinya pernah. Oh iya. Oh, berarti juga tiap pasaran Ambar Ketawang hadir. Insya Allah ya? Berangkat, pasti berangkat. Iya. Cari atau cuman ini? Ya kadang cari, kadang yang jelas pasti bawa dari rumah pasti bawa. Iya. Siap. Oke lah, mantap. Sukses selalu ini amin, buat. Amin. Saya juga ikut senang ini Jogja. Ada yang terpilih ini 1 ekor sapi untuk presiden ini Mas. Kalau menurut jenengan untuk sapi sehat ataupun berpotensi mempunyai bobot yang besar itu mempunyai ciri seperti apa? Paling tidak dari perdaitannya itu sudah kelihatan Mas. Panjang tingginya, kakinya kokoh, badannya panjang, terus posturnya itu bagus, kulitnya juga bagus. Itu terus faktor utama pakan harus mempengaruhi sangat besar itu. Kalau posturnya bagus tapi makannya minus, nggak bisa jadi. Karena sapinya udah bagus, bibitan 1 ton up, makanannya juga oke,
Insya Allah pertumbuhan pasti cepat. Mengikuti ya. Mengikuti. Pasti mengikuti. Oke oke. Syarat utama ya juga pasti, tetap bibitan ya. Makanan dan bibitan pasti. Ini breeding nggak ini mas? Maksudnya breeding. Pelihara cewek terus. Ada tapi cuma dianakan, tinggal 1 ekor. Gitu. Cuma 1 ekor yang betina cuma 1 ekor. Alhamdulillah kemarin udah laku kemarin. Oh anaknya? Ada 3. Enggak. Oh cewekannya? Ya. Hmm. Yang betina-betina kemarin ada 3, alhamdulillah laku 2. Oh, enggak keinginan untuk breeding sendiri buat jarang, sendiri. Jarang, mas. Boten nggih. Jarang. Lebih enak pokoke langsung teko lungo teko lungo. Yang penting mengalir sedikit. Oke. Oke, Mas, terima kasih ya. Selamat sore.